Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to Jakarta International Stadium. This video was suggested by Dito Rosso. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Stay tuned guys, we'll be right back with a video. Back guys, we're gonna get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, we're gonna get started with our video. PT Jakarta Propertindo mengklaim Jakarta International Stadium akan lebih baik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fasilitasnya juga tak kalah lengkap. JIS akan menjadi stadion termegah dan termodern di dunia maupun di Indonesia. Target rampung Stadion JIS di akhir tahun 2021 memiliki potensi memecahkan rekor sebagai proyek stadion dengan pengerjaan tercepat di dunia. Melebihi Guangdong Olympic di China dan Allianz Arena di Jerman. Kurang lebih menghabiskan dana 5 triliun untuk menyelesaikan pembangunan stadion bertaraf internasional yang pertama kali ada di Indonesia ini. The rendering, it's pretty slow. Maybe look at faster. Interesting. Nice. That's cool. So it's basically like in good weather you can open the roof. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memulai pembangunan Jakarta International Stadium di Sunter, Jakarta Utara. Pembangunan stadion yang nantinya digunakan untuk kandang kesebelasan Persija itu merupakan salah satu janji Anies saat kampanye pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu. Really, really unique design, masyaAllah. It looks like it's like something circular is being pushed in and the sides are coming out. Sobat Detik Jam, PT Jakarta Propertindo atau yang disingkat Jakpro memastikan pengerjaan proyek Jakarta International Stadium terus dikebut meski wabah pandemik di Jakarta meningkat. Pihaknya menerapkan sejumlah prosedur kepada pekerja agar tidak terkena COVID-19. Dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Stadium Kandang Persija Masa Depan ini menyedot dana investasi PMD penyertaan modal daerah dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemprov DKI Jakarta secara bertahap, yakni 900 miliar di tahun 2019, 2,18 triliun pada tahun 2020, dan 1,46 triliun pada tahun 2021. Kurang lebih menghabiskan dana 5 triliun untuk menyelesaikan pembangunan stadion bertaraf internasional yang pertama kali ada di Indonesia ini. Para pemegang konsorsium pembangunan Jakarta International Stadium berkomitmen mengebut pembangunan proyek sarana olahraga tersebut. Stadion yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara ditargetkan rampung pada tahun 2021. Target rampung Stadion JIS di akhir tahun 2021 memiliki potensi memecahkan rekor sebagai proyek stadion dengan pengerjaan tercepat di dunia, melebihi Guangdong Olympic di China dan Allianz Arena di Jerman. Wow. Pada tahun ini, Jakpro menargetkan konstruksi upper struktur, arsitektur
mechanical, electrical, dan plumbing rampung. Terakhir yaitu finishing bangunan dan landscape diharapkan rampung pada Oktober tahun 2021. PT Jakarta Propertindo mengklaim Jakarta International Stadium akan lebih baik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fasilitasnya juga tak kalah lengkap. JIS akan menjadi stadion termegah dan termodern di dunia maupun di Indonesia. Ada satu hal yang tidak biasa dalam desain Jakarta International Stadium atau yang disingkat JIS, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal itu adalah sebuah lokasi lari di atas atap stadium yang akan jadi markas Persija dan The Jackmania. Hal itu ialah adanya sebuah lokasi lari di atas atap stadium yang akan jadi markas Persija dan The Jackmania itu. Di rooftop itu nanti patch atau jalur yang memungkinkan orang bisa muter sambil menikmati view pemandangan ke Ancol atau kota Jakarta, bisa menikmati pemandangan dari atap stadium. Stadion JIS memiliki keistimewaan karena memiliki atap stadion yang bisa digunakan untuk pemandangan maupun trekking di atasnya. Fasilitas lari tersebut berada di ketinggian 70 meter atau setara dengan gedung 20 lantai. Stadion tersebut akan dilengkapi dengan atap buka tutup, juga seperti Stadion Tottenham Hotspur, merupakan teknologi yang sangat baru di Indonesia. Atap ini bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan, baik event olahraga ataupun hiburan. Lokasinya sesuai rencana awal di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan memiliki kapasitas 82.000 penonton. Selain itu, selaku pimpinan proyek Stadion JIS mengatakan sarana olahraga yang dikenal dengan Stadion BMW alias JIS bakal diproyeksikan akan menjadi markas Persija maupun The Jackmania. Sobat Detik Jam, Anies Baswedan pun berharap nantinya supporter bisa sama-sama menjaga fasilitas dan keamanan di stadion ini. Meskipun diakuinya JIS akan dilengkapi dengan sistem keamanan canggih, salah satunya penggunaan teknologi penginderaan wajah dan anti kerusuhan. Namun, ia pun berupaya untuk merangkul para supporter agar bisa membangun tanggung jawab. Bagaimana tanggapan kalian dengan stadion ini, Sobat Detik Jam? I think the stadium is projected to be done by October 2021. So they got about a year left. That was pretty interesting also. It looks pretty big and it the design of it looks really cool. Like I said, it seems like something is getting squeezed and the sides are getting big, and the roof has like a piece, I think, that, you know, if the weather is good, they keep it open. If not, they close it, and it looks really nice. I think this would be the second stadium, because I know there's a big one that had the Asia Cup, and this would be the second one, which is the Jakarta International Stadium. So really, really nice. Can't wait, inshallah, for it to open. It'll look really cool. They even have like a walkway around it. I think that's what they were showing. So it'd be nice to see, inshallah, once everything is built. But I think maybe
work has slowed down because of COVID, but inshallah, hopefully soon everything can pick up. So thank you very much, guys, for suggesting it. It was nice. I enjoyed it. If you guys did too, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you'd like me to react to any other videos, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.